Selasa jam 2. Oh, jam hari Selasa jam 2 hilang ya, mulai ya, hilang ya. Iya. Dugi ka ayeuna teh 18 dinten. Dari pertama hilang sampai sekarang udah 19 hari. Ya. Nah, ini ditemukannya oleh siapa, Bu? Itu suami Ibu almarhum. Iya, sama keluarganya. Keluarga. Sama kakaknya. Itu biasanya berkebun di sana atau seperti apa? Di berkebunnya di sana di Pasir Batik. Nah, yang sekarang di posisi TKP-nya di mana? Di atas ya, di sama di Pasir Batik juga ya? Bukan. Si nomor ya mah itu Desa Girimulya, yang nama biasa berkebun. Suami itu orang Girimulya. Orang sini. Orang sini. Ya. Kalau Ibu? Orang Girimulya. Oh, Ibu asli Girimulya, ya. Suami dari sini. Ya. Nah, waktu berangkat ke menghilang itu berangkatnya dari rumah ini apa dari Giri? Dari rumah sana, Giri. Giri. Ya. Terus Ibu laporan ke desa atau seperti apa? Enggak. Ya. Dari situ kan udah dua, mungkin di sini disuruh nginap. Udah dua hari, dua malam baru disusul ke sini, tapi enggak ternyata ada. Ternyata enggak ada. Dari situ baru cari. Jadi lapor ke desa. Sebelum berangkat apakah ada pesan ataupun ilapat? Enggak ada apa-apa. Pesan apa-apa.